Musisi Virgon akan merencanakan gugat cerai kepada Inara Rusli sang istri ke pengadilan agama. Virgon menunjuk Sandi Arifin sebagai pengacaranya untuk mengurus segala sesuatu yang dibutuhkan dalam gugatannya. Pada Sabtu 29 April 2023, Sandi Arifin belum bisa memastikan kapan ia akan mendaftarkan gugatan cerai dari kliennya itu. Dirinya masih ingin mempelajari berkas yang diberikan lebih dahulu. Ia memperkirakan pendaftaran gugatan cerai akan dilakukan antara hari Rabu atau hari Kamis depan, namun masih menunggu koordinasi dengan timnya. Sama halnya dengan jadwal pendaftaran, Sandi juga belum tahu pasti pengadilan agama mana yang akan Virgon daftarkan untuk gugatan cerai. Berbanding terbalik dengan Inara Rusli yang memilih untuk mempertahankan rumah tangga meski sudah mengetahui perselingkuhan Virgon. Virgon memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Inara setelah berita soal perselingkuhannya terekspos ke publik. Sendiri dan juga dia berharap proses ini bisa segera diproses dan bisa selesai dengan baik. Makanya saya ditunjuk untuk menyelesaikan ini secara baik. Oke Bang, Sandi kan di kontennya Bang Firman sempat disebutkan kalau lagu-lagu itu sebenarnya murni dari perasaan dia yang paling dalam gitu ya. Nah sekarang sedangkan kemarin dia sempat sebutkan kalau rasa itu sudah tidak ada gitu. Apakah memang betul ini murni karena udah gak cinta lagi atau seperti apa Bang? Jawabannya adalah apa yang sudah kemarin dirilis sama klien kami, itulah jawabannya. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang Mbak tanya, itulah jawabannya yang kemarin sudah disampaikan klien kami di dalam rilis di YouTube-nya. Jadi saya gak boleh menyampaikan lagi karena sudah disampaikan. Seperti juga saya sampaikan, masalah internal mereka biar mereka menyelesaikan sendiri, mungkin di luar kami ataupun nanti pun kita juga akan membantu untuk memediasikan dalam artian untuk menyelesaikannya secara baik. Nah, tapi kalau boleh tahu ada percikan-percikan dari